Kali ini saya berada di stasiun Blitar. Kali ini saya mau naik kereta api Doho 433 dari Blitar menuju Papar. Nah, sebenarnya saya itu mau sampai ke Kertosono, tapi nggak keburu teman-teman, karena nanti saya pulangnya akan naik kereta api Doho 434. Tapi 433 dan 434 itu silangnya di Perwasri, jadi saya memutuskan untuk turun di Papar dan nanti langsung naik kereta api Doho 434. Jadi ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini ada rangkaian kereta api Berantas, teman-teman. Nanti kereta api Berantas ini akan jalan dari stasiun Blitar jam 12 siang. Ini dia teman-teman kereta api yang saya naiki. Saya dapat kereta api ekonomi 6 dengan kode K30850 6 tipe induk
Sido Toko. Perjalanan saya sudah sampai di stasiun Rejo Tangan. Kereta api Doho 433 bersilang dengan kereta api Doho 432. Itu dia kereta apinya, memakai lokomotif CC203. Stasiun Rejo Tangan, kita akan melewati jalur yang bersebelahan dengan jalan raya. Jadi saat nanti di sini kita bisa mengabadikan momen balapan dengan kereta api. Enaknya ketika naik kereta api adalah kita bisa melihat pemandangan yang indah seperti hamparan persawahan yang hijau ini. Sekarang ini perjalanan saya sudah sampai di stasiun Sumber Gempol. Kereta api Doho 433 berhenti sekitar 20 menit di stasiun ini karena menurut jadwal aslinya kereta Doho ini tunggu susul kereta api Malioboro Express.
Tapi sekarang Malioboro Express kan lagi gak jalan, jadi ya terpaksa harus silang goib di sini. Masih lama. Memakai masker, dibuka jaket, berjalan panjang atau pancat penutup tangan. Lakukan physical distancing atau menjaga jarak dan berlang lain pada saat akhirnya kita turun dari kereta. Apabila bersama-sama dapat menghubungi petugas yang berdinas. Mari bersama petugas rantai petugas terus sobek 19. Maka sepertinya kami ucapkan terima kasih. Saat ini perjalanan saya sudah sampai di stasiun Tulungagung, kereta api Perata Randoho berhenti sekitar 5 menit di stasiun Tulungagung. Itu sudah ada pemberitahuan kereta api Perata Randoho akan diberangkatkan kembali. Kereta api Doho baru saja berangkat dari stasiun Tulungagung. Sekarang ini di ekonomi 6 cukup sepi penumpangnya, cuma ada sekitar 4 orang. Karena tadi yang turun di stasiun Tulungagung lumayan banyak. Perjalanan saya kali ini sudah sampai di stasiun Kediri. Mari kita ke depan untuk melihat lokomotif KA Doho 433 ini. Karena kurang lengkap rasanya kalau kita naik kereta api belum melihat lokomotifnya. Thank you.
sampai di stasiun Kediri. Di sini ada dua kereta api, yaitu kereta api Perataran Doho dan kereta api Matarmaja. Di sini kereta api Doho disusul oleh kereta api Matarmaja. Ini dia lokomotif kereta api Matarmaja CC201-7712. Kereta api Doho 433 berangkat dari stasiun Pinggiran, dan satu kereta lagi saya akan turun, yaitu di stasiun Kapar.
Akhirnya perjalanan saya sudah sampai di stasiun Papar. Saya turun di stasiun ini, kemudian akan naik kereta api Doho 434 dari Papar menuju Blitar. Untuk trip reportnya akan menyusul di part kedua ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Thank you.